Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mempercepat kinerja dari sebuah komputer. Oke, ikuti saya. Kita klik tombol start, lalu kita masuk ke run. Run. Lalu kita tulis msconfig. Kita enter. Lalu kita pilih startup. Lalu di sini kita disablekan program-program yang tidak begitu penting. Misalkan Adobe Acrobat, Adobe Reader, dan Diamond Tool. Lalu kita klik apply. Lalu oke. Kita nggak usah restart aja, kita klik exit without restart. Lalu setelah itu kita pergi ke run lagi. Run. Lalu klik regedit. Klik enter. Lalu di sini kita pilih masuk ke control panel desktop. Nah, di sini kita pilih yang menu show delay. Oke. Ternyata menu show delay-nya udah berubah jadi 0. Kalau misalkan awalnya biasanya 400 sebelum dirubah. 400 kita rubah saja menjadi 0. Kalau udah menjadi 0 seperti ini, langsung saja kita klik OK. Lalu setelah itu kita restart komputer kita. Lalu kita coba rasakan perbedaannya. Terima kasih.